Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Jumat, 27 November 2020. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Diciptakan dengan dilengkapi akal dan kehendak bebas, manusia menjadi makhluk yang kreatif, berdaya cipta dan karsa. Kemampuan otak manusia ditunjang dengan kekuatan tubuh yang dimiliki, menjadikan manusia mampu bekerja sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selama berada di bumi, Yesus tidak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan urusan jasmani, tetapi dia juga fokus untuk menggenapi misi yang diberikan oleh Bapa dengan melayani sesama. Kita yang telah mengerti kebenaran ini, baiknya juga memikirkan agar bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apapun profesi kita, jika kita jeli dan pandai membagi waktu, tidak mustahil bagi kita untuk turut terlibat dalam kegiatan sosial. Selagi masih ada kesempatan dan dianugerahi kesehatan, marilah kita mengisi hidup ini dengan melakukan hal-hal yang berguna bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami peka dan tanggap terhadap kondisi sekitar, agar kami dapat menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.